Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih <coughs> uh, wa syukrulahu ala taufiqihi wa mutinanih. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'adhiman nishanih. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukubimah, Bekasi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita tentang tafsir surat Al-Araf dan masih dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam kita sampai pada uh, ayat 21 pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana duel yang terjadi antara Nabi Musa dengan para penyihir yang akhirnya diakhiri dengan kekalahan para penyihir Fir'aun dan ketika mereka kalah akhirnya mereka beriman ya kata Allah waul mereka pun wa kisah rohatus sajidin mereka pun sujud ya sujud uh, kepada Allah subhanahu wa taala ya uh, telah kita sebutkan mereka akhirnya beriman karena mereka tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini bukan sihir karena tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi uh, ular uh, tidak seperti sihir yang mereka lakukan hanyalah takhil membuat uh, mata terkena halusinasi seakan-akan ular padahal hakikatnya tidak ada ini sebagaimana dikatakan dalam pepatah Arab ruba ruba dorotin nafiah. Betapa banyak perkara yang mudorot terkadang membawa manfaat. Mereka ketika menjadi tukang sihir tentu ini perkara yang mudorot. Tetapi ini sebab mereka beriman, subhanallah. Sebab mereka beriman. Kenapa? Karena mereka yang tahu bahwasanya yang dibawa oleh Musa ini bukan bukan sihir. Tidak ada orang lain yang tahu. Yang tahu mereka yang ahli sihir mereka bergulat dengan sihir uh, selama puluhan tahun mungkin ya uh, sampai mereka mungkin sudah uh, ahli dalam dalam sihir ya maka ketika mereka melihat mukjizat yang dibawa oleh nabi Musa mereka tahu ini bukan sihir ini datang dari tuhan bagaimana sesuatu yang uh, kayu kok bisa berubah menjadi hewan dan benar-benar nyata hewan tersebut apalagi hewannya besar kemudian makan benar-benar makan tongkat-tongkat yang mereka lempar teling mereka lempar sehingga mereka tahu ini bukan, uh, apa namanya, bukan sihir. Lihatlah, orang-orang di sekitar mereka yang nonton tidak beriman. Perhatikan, ketika itu kan Nabi Musa berduel dengan mereka. yaumuz muzina di hari raya mereka. Di mana mereka keluar dari uh, kota Mesir, mereka berkumpul di lapangan besar di hari raya mereka. Yang hadir banyak, mungkin seluruh seluruh negeri hadir, seluruh rakyat hadir, karena Firaun ingin, ingin mempermalukan Musa ketika itu tetapi ketika terjadi duel pada penyihir mereka tahu ini bukan sihir sehingga mereka beriman lihatlah yang di sekitar mereka tidak beriman karena di sekitar mereka yang nonton bukan penyihir mereka tidak tahu hakikat mukjizat Nabi Musa alaihissalam makanya Pata Arab mengatakan ruba dorotin nafi'ah terkadang perkara mudorot memberikan memberikan manfaat akhirnya dengan sebab mereka jadi tukang sihir mereka akhirnya yang beriman yang lain enggak yang lain Enggak, yang lain tetap menjadi pengikut setia Firaun, dan mereka akhirnya beriman. Ya. ya Allah, mentakdirkan mereka seperti itu. Maka saya katakan, demikian juga sebagian kawan-kawan yang pernah terjerumus dalam kemaksiatan, entah pernah jadi pelaku riba, entah pernah menjadi pemain musik, entah pernah terjebak dalam maksiat-maksiat yang lain. Ketika mereka sadar, mereka keluar dari jerat maksiat tersebut, mereka benar-benar paham bahwasanya apa yang mereka lakukan dulu maksiat. Tapi kita sebagian pemusik mereka jelaskan itu maksiat. Pemusik itu mengantarkan kepada ini, kepada itu. Dia ngomong, dia tahu. Dia pernah mengalami hal tersebut. Dia pernah mengalami hal tersebut. Hati tidak bisa e, tidak bisa menipu hati kita ya. ya. Oleh karenanya dan sebagian kawan juga ada yang pernah ikut riba dan bahkan jadi manajer dan dia tahu betul bahwa itu riba. Bagaimana menjerat masyarakat, bagaimana ini, bagaimana sehingga dia keluar dengan dengan konaah, dengan keyakinan bahwa ini adalah maksiat. Berbeda dengan orang yang tidak pernah mengecap hal tersebut, mungkin masih ragu-ragu, mungkin Tapi sebagian orang yang pernah mengecap maksiat tersebut, yang pernah uh, bermain musik, yang pernah terjerumus dalam hal-hal yang buruk, pernah terjerumus dalam kesyirikan, mereka kenal betul hal-hal tersebut. Sehingga mereka uh, dengan sebab itu mereka kemudian dapat dapat hidayah, dan ketika mereka dapat hidayah, mereka benar-benar berpegang dengan uh, hidayah tersebut. Makanya Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, Uh, orang di antara yang paling kuat imannya adalah para sahabat karena para sahabat pernah tenggelam dalam kemungkaran yang paling besar kesyirikan mereka pernah bertemu dengan zaman jahiliyah di mana orang-orang Arab lagi rusak-rusaknya berbangga-banggaan dengan minum khamar terjadi perzinahan kesyirikan dengan Merajalela bunuh-bunuhan di antara mereka mereka makan bangkai kemudian saling bermusuhan antara tangga dengan tangga perkelahian antara kabilah dengan kabilah mereka pernah mendapati itu puncak-puncak kejahiliahan. Kemudian mereka mendapati ajaran Muhammad SAW, puncak-puncaknya cahaya. Sehingga mereka pernah punya pengalaman tentang kerusakan, dan mereka menemukan cahaya terang benderang sehingga iman mereka sangat kuat. Mereka mengumpulkan dua perkara. Ya. Ini saya katakan, ya, kodarullah memang Allah mentakdirkan mereka para penyihir, e, bertahun-tahun jadi penyihir, tapi ternyata itu sebab mereka masuk Islam, ya, beriman kepada Nabi Musa, karena mereka lah yang tahu apa yang dibawa Nabi Musa ini benar-benar mukjizat bukanlah sihir. Sementara orang yang nonton tidak ada yang beriman. Ketika mereka sujud, wa ulkiyah sujada mereka mereka langsung sujud, sujud dan mereka berkata, qalu aman Nabi robbil alamin, kami beriman kepada Rabbul alamin. Ya, ya. Rabbul alamin itu siapa? Mereka terangkan, Robbi Musa wa Harun. Robnya Musa dan Harun. Karena ketika mereka sujud, khawatir para penonton menyangka mereka sujud kepada Fir'aun. Para penonton hadirin menyangka mereka sujud kepada Fir'aun. Makanya mereka terangkan, kami sujud bukan kepada Fir'aun. Kami sujud kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu siapa? Bukan Fir'aun. Fir'aun hanya menguasai Mesir. Ini penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta tersebut adalah Robnya Musa dan Harun. Robbi Musa wa Harun. Di hadapan khalayak melihat bagaimana para penyihir Kemudian mereka sujud kepada Rabbul Alamin. Dan ini perkara yang sangat uh, menakjubkan. Melihat hal ini ya, maka Firaun pun marah. Qala Firaunu aman bihi qabla an lakum? Kata Firaun, kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian? Firaun tegas, kalian berani melakukan ini sebelum aku izinkan? Sebagai peringatan keras kepada para hadirin, bahwasanya siapa yang melakukan tindakan tanpa izin Firaun, nasibnya akan merana dan menderita. Lihatlah apa yang akan saya lakukan kepada para penyihir ini. Yang berani-berani beriman kepada Musa dan Harun tanpa izin saya. Maka ini berkata, Aman tumbihi qoblaan adhana lakum. Kalian berani beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Kemudian lihat bagaimana cerdasnya Fir'aun. Dia berkata, Inna hadha lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Fasaufa ta'lamun. Sungguhnya ini adalah makar yang telah kalian lakukan. di Madinah di Mesir sebelum kita. Ternyata kalian ini sudah bersekongkol. Kalian para tukang sini bersekongkol dengan Musa. Sebelum kalian kita berkumpul di lapangan ini, kalian sudah bersekongkol di kota Mesir sebelumnya. Makanya ini jawaban Fir'aun, Fir'aun pintar ya. Apakah kita tidak, atau apakah dia memberi, dia memberi dua subah, dia mengatakan, <tul> dan dia umumkan, ini adalah makar yang kalian sudah, bersekongkol sebelumnya sudah kalian atur tujuannya apa agar mengusir penduduk kota Madinah itu agar mengusir suku Kipti dari kota Mesir penduduk penduduk tinggal di situ di, diusir dari kota kota Mesir fasau fata adamun dan kalian akan tahu apa yang akan aku lakukan pada pada kalian berarti kan di sini uh, Fir'aun orang cerdas Fir'aun orang cerdas kalau dia nggak cerdas dia nggak bisa nipu penduduk Mesir semua ngaku Tuhan semua percaya berarti dia jago kan jago ngomong kalau enggak, enggak mungkin orang tahu dia ini masih kecil, ingusan, kemudian beol, dicebok, tahu tuh sekarang aku sebagai Tuhan, orang percaya. Hebat enggak dia? Berarti dia hebat. Ya, makanya Fir, Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, dia takut, takut enggak bisa ngomong. Sampai dia berdoa, ya. Uh, apa, ya Allah hilangkan kekakuan dari lisanku Agar aku bisa bicara dengan mereka Agar mereka paham Bahkan belum cukup itu Nabi Musa minta agar ditemani oleh Harun ya, Jadikanlah Harun ya, Uh, apa namanya menjadi penolongku hai ya Allah subhanahu wa taala karena berhadapan dengan Fir'aun tidak mudah orang yang cerdas berwibawa karismatik ya orang semua pada percaya sama dia ketika Musa menang dalam duel tersebut dia langsung ngomong dengan dua subhat dia bilang ini sekongkol kalian dalam ayat yang lain Uh, inna, uh, ini guru kalian ternyata Musa ini guru kalian Kalian cuma sekongkol aja ini Tujuan apa kalian sekongkol Adalah untuk mengusir kami Dari negeri kami Dan ini provoka, provokasi yang luar biasa Timbul pertanyaan dalam diri saya Apakah ini jawaban ini Sudah disiapkan oleh Fir'aun sebelumnya Dia, dia cerdas nanti kalau menang begini Kalau kalah begini Dia sudah siapkan sebelumnya Atau memang itu badahi Memang karena kecerdasannya dia langsung bisa mengambil sikap ketika itu Allah alam yang jelas dia jago. <laughs> yang jelas Fir'aun apa? Jagoan. Ya. Intinya dia langsung sampaikan demikian sehingga dia bisa membolak balikan fakta ketika itu juga. Sungguhnya ini guru kalian. Kalian sudah sekongkol dulu di Mesir. Dan tujuan kalian adalah untuk mengusir kami dari negeri kami. Dan ini provokasi yang sangat. Siapa yang tidak siapa yang tidak cinti, cinta sama negerinya? Apalagi dikatakan persengokolan ini untuk mengusir kita. Dan ini kebohongan nyata. Ya, kalian ingin menguasai kami, seakan-akan Fir'aun nuduh Musa ingin menang, apa, menggulingkan singgasananya dan akhirnya dia menjadi raja dan mengusir penduduk Mesir ini kebohongan yang nyata. Musa sejak awal ketemu dengan Ali Salam sejak awal ketemu dengan Fir'aun tidak pernah bicara tentang kekuasaan. Dia cuma minta Fa'arsil ma'iyah bani Israel, bani Israel yang kau perbudak lepaskan biar kami pergi. Dia justru minta pergi dari bani dari Mesir bukan untuk berkuasa. Dia justru minta izin untuk bawa ini orang-orang bani Israel keluar dari Mesir supaya tidak diperbudak. Tapi Fir'aun membolak balikan fakta dan mereka pada percaya. Dan mereka pada percaya. Ya, karena tidak lain dia dia dia, dia pintar pintar ngomong. Kemudian dia berkata apa? Fasau fata Kalian akan tahu apa yang akan aku lakukan kepada kalian. Kata para ulama diantara para tafsir seperti Al Alusi dalam tafsirnya Ruhul Maani, dia berkata Fir'aun mengancam mereka dengan ancaman global kemudian terperinci. Ini apa? maksudnya dia tahu cara membuat orang takut. Dia pertama dia tidak langsung menyebutkan apa siksaan dia bilang eh kalian melanggar berani beriman kepada Fir'aun sebelum saya izinkan lihat nanti apa yang saya lakukan eh, omongan itu sudah menakutkan lihat nanti apa yang saya lakukan jadi dia mengancam secara global dan itu sudah membuat ketakutan orang dan dia dikenal apa namanya suka menyiksa ketika dia bilang lihat apa akan saya lakukan menakutkan setelah itu dia perinci dia memberi al-wa'id al-mujmal, uh, ancaman global, kemudian ancaman al-mufassal, terperinci. Apa ancaman tersebut? Dia mengatakan, La anna bin khilaf. Sungguh benar-benar. Aku akan memotong-motong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang. Jadi dia menyiksa bukan nyiksa sambil main-main nyiksanya. Hanya di antara tafsiran wa fir'aun autad, fir'aun yang memiliki tali, ada yang menafsirkan tali tersebut untuk menyiksa orang yang tidak disukai oleh Firaun dengan menarik tali diletakkan di empat rangka uh, tubuh manusia di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri kemudian ditarik sampai mati itu di antara cara Firaun menyiksa. Jadi dia terkenal dia tukang menyiksa. Kalau nggak suka sama orang dia siksa. Kali ini kalau dia bunuh kan tinggal bunuh saja. Apa susahnya? Tapi dia ingin menyiksa. Makanya dia bilang la'uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Caranya saya akan potong kaki tangan kanan kalian dengan kaki kiri bersilang atau tangan kiri dengan kaki kanan. Kemudian apa? Sumala usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan menyalib kalian. Dia benar-benar memberi ketakutan yang luar biasa. Jadi apa namanya? Dua siksaan dia sebutkan. Dipotong secara bersilang kaki dan kanan, kaki dan tangan. Yang kedua disalib. Disalib itu maksudnya digantung di atas kayu sampai meninggal. Ya, bukan berarti salib itu harus seperti orang Nasara harus seperti ini ya, tidak harus seperti itu ya. Intinya salib itu digantung. Digantung di kayu, entah digantung di leher, entah digantung di tangan ya sampai mati ya. Entah dibalik, pokoknya kalau digantung di kayu namanya disalib secara bahasa Arab. Ya, secara bahasa Arab namanya disalib ya. Ini dia ingin menyiksa, dia potong tangan kanan dengan kaki kiri kemudian dia salib sampai darah habis sampai mati. Ini ancaman yang mengerikan ya, ancaman yang yang mengerikan Taib. dan dia mengatakan la sungguh aku benar-benar akan menyalip kalian. Ada yang mengatakan aku benar-benar akan ikat kalian di kayu. Ada yang mengatakan benar-benar aku akan paku kalian di kayu. Entah paku di mana, pokoknya benar-benar akan disiksa di tempat gantungan tersebut di kayu yang didirikan. Ya ini tidak lain untuk membuat apa? Membuat orang-orang pada ketakutan. Disiksa kemudian digantung, dibiarkan berhari-hari kan menakutkan. Memberi pelajaran kepada, efek jerah kepada rakyatnya yang lain Ketika ditakut-takuti Para penyihir tersebut yang sudah beriman Ditakut-takuti oleh Fir'aun Mereka berkata apa? Qalu inna ila rabbina munkalibun Kata mereka, kami akan kembali kepada Rabb kami Mereka tidak takut Dalam ayat yang lain mereka berkata Faqdhi ma'an inna hadhihi alhayata ad hayatat dunia Wahai Fir'aun, lakukan apa yang kau lakukan Kau hanya mengambil kehidupan kami di dunia ini. Kehidupan masih panjang di akhirat. Alam barzah, alam akhirat masih panjang. Kau hanya mengambil kehidupan di dunia ini. <tuh> ya. Tapi mereka berkata, Kalu inna ila rabbina munkalibun. Mereka berkata, Sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Apa maksudnya mereka mengatakan kami akan kembali kepada Rabb kami? Ada beberapa tafsiran disebut oleh alusi dan juga yang lainnya. Yang pertama, maksudnya adalah, Mereka sekarang berkata, Ya, terserah. Kau bunuh kami, kami pun akan mati cepat atau lambat. Dengan lewat kamu atau lewat yang lainnya, kami pun akan mati. Sebagian perkataan seorang penyair, wa malam yamut bi mata bi asbabu wal maut wahid. Barang siapa yang tidak mati kena pedang, dia akan mati kena yang lainnya. Ketabrak mobil, jatuh dari pesawat, jatuh dari motor, kena corona, kena penyakit, jantung, gula. Ya. Semua akan namanya, mau tidak meninggal dengan Pedang meninggal dengan yang lain ta'addadatul asbabu wal mautu wahid sebab-sebab kematian banyak dan semuanya mengantarkan kepada satu tujuan sama-sama mati sedangkan mereka tegar mereka berkata ya sudah namanya mati akan datang mau lewat engkau wahai fir'aun atau dengan cara yang lain kami toh akan mati kami bersabar ini tafsiran pertama tafsiran kedua mereka mengatakan inna ila rabbina munqalibun kata mereka enggak ada masalah fir'aun ini tafsiran dikuatir oleh banyak ulama karena mereka mengatakan dalam ayat yang lain faqdima antaqat inma takhdi hadhihi alhayatad dunya in amanna bi rabbina li yaghfira wa ma dalam surah ya. Jadi mereka mengatakan silakan kau bunuh kami wahai fir'aun kami akan kembali kepada Rabb kami. Ada kehidupan yang indah di sana. Ada namanya surga bahkan sekalipun Allah mereka ketika diancam mereka diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat mereka semakin kokoh. Semakin kokoh untuk beriman dan bersabar untuk dibunuh oleh Uh, Firaun. Tafsiran ketiga, seakan-akan mereka berkata, silakan bunuh kami wahai Firaun, kita semua akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghukum kita pada hari kiamat kelak. Tapi pendapat yang dira'jikan oleh banyak ulama, yaitu mereka mengatakan, silakan bunuh kami, kami akan kembali kepada Rabb kami, merasakan kenikmatan, ya begitu nyawa kami diambil, kami akan merasakan kenikmatan, kami akan merasakan uh, kenikmatan. Terus mereka membantah Firaun. Subhanallah. Mereka baru beriman, mereka sudah bisa bantah Firaun. Apa kata para penyihir tersebut yang masuk sudah masuk Islam? Kata mereka, "Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina ja Sungguhnya kau tidak murka kepada kami wahai Firaun. Apa sebabnya? Cuma satu sebab saja. Karena kami beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika datang kepada kami. Itu membuat kau marah Firaun, tidak ada sebab yang lain. Kau bilang bahwasanya kami ingin menguasai Mesir bohong. Kau mengatakan bahwasanya kami ingin mengusir kalian dari Mesir bohong. Yang bikin kau marah cuma apa kami beriman itu saja. Itu yang bikin kau marah dan demikianlah kondisi kaum muslimin di mana-mana diintimidasi ya. Disiksa, diusir semuanya karena iman. Sebagaimana bagaimana Allah sebutkan tentang Ashabul Ukhdud? Allah mengatakan ya bagaimana mereka berkata Allah berfirman, "Wa mana qawmun minhum illa azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali apa? Karena mereka beriman. Bukan karena ini, karena beriman aja, bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena merampok, tapi karena Islam itu aja. Banyak orang enggak suka Islam. Hobi dengan Islam, hobi dengan Islam. Ya. Sebagian tempat atau tahu diberhentikan, dibunuh kenapa? Muslim, itu aja selesai. Diganggu kenapa? Pakai jilbab. Jadi, seakan-akan mereka berkata, wahai hey, Fir'aun, ente bikin filsafat, berfalsafah. Bilang ini kami bersekongkol, itu omong kosong aja. Sekarang sama tahu, itu omong, -omong kosong. Kau bilang Musa ingin menguasai Mesir, mengusir kalian, omong kosong. Kau marah sama kami cuma satu, karena kami beriman dengan ayat-ayat kami. Kata sebagian si ulama, mereka, mereka, eh, apa namanya, eh, membantah Fir'aun, sambil memuji keimanan. Artinya kami merasa bangga dengan iman ini. Silakan bunuh kami. Kami mati dengan kebanggaan. Bisa beriman kepada Rabbul Alamin. Bisa beriman kepada Rabbul Alamin. Ya, <tid> seperti Bilal ketika disiksa, disuruh bilang kesyirikan, dia bilang ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Tambah disiksa, ahad ahad, Allah Maha Esa. Ya. Tidak mau syirik. Ya. Mama tangkimu minna illa amanna bi ayati rabbina lama ja'atna. Tidaklah kau murka kepada kami, menyiksa kami, wahai Fir'aun. Kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Rob kami tatkala datang kepada kami. Kemudian mereka berdoa, Rabbana Afrik alaina soboro wa tawafana muslimin. Ini doa mereka. Minta diberi kesabaran. Karena ujian berat, tidak mudah. Ini yang ancam bukan orang sembarang. Ini yang ancam oh, namanya Fir'aun. Yang aku sebagai Tuhan. Orang paling bejat sealam semesta. Terkenal suka menyiksa. Bahkan, apa namanya, berfantasi dalam menyiksa. Inilah Fir'aun. Kalau dia sudah ancam berarti dia akan melakukan. Ini butuh kesabaran. Maka mereka tidak sombong dengan iman mereka. Mereka berkata, Rabbana afrik alaina sabra. Ya Allah curahkanlah kepada kami kesabaran. Afrik itu seperti air yang dituangkan. Jadi kalau ada apa namanya uh, ember diisi air, tuangkan semua itu namanya afrik. Jadi sampai kosong. Dijelaskan oleh Tuhir bin Ashur dalam tafsirnya secara bahasa. Ifrak yaitu mengenumpahkan sampai kosong. Artinya apa ini doa mereka? Ya Allah curahkanlah kami kesabaran sebanyak-banyaknya. Karena di hadapan kami bukan sembarang orang. Ini Fir'aun. Dan mereka banyak pada penyihir tersebut. Curahkanlah kami. Mereka minta kepada Allah. Dengan penuh keyakinan subhanallah. Baru beriman langsung bisa berdoa dengan penuh keyakinan. Rabbana afrik alaina sabra. Ya Rabb kami curahkanlah kami kesabaran. Kalau ada sisa kesabaran sebanyak apapun tumpahkan semuanya kepada kami. Kemudian mereka berdoa, wa muslimin dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Ya, artinya mereka minta husnul khatimah. Maka dianjurkan bagi seorang ketika dia ada firasat dia akan meninggal atau kondisinya lagi parah, dia berdoa agar agar diwafatkan dengan husnul khatimah. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjalani perjalanan yang panjang terpisah dari orang tuanya kemudian menjadi bangsawan sampai akhirnya mengumpulkan semuanya setelah semua selesai semua ujian telah terlewatkan setelah bertemu kembali dengan ayahnya dia merasa dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kayaknya tugas sudah selesai maka dia berkata rabbi qad minal mulki wa 'allamtani min ahadith samawati wal anta dunya wal-akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis ya Robku, kau telah memberikan aku kekuasaan kau telah mengajarkan aku ilmu untuk menafsirkan mimpi ya engkau pencipta langit dan bumi engkau penolongku di dunia dan akhirat tawaffani musliman Wafatkan aku dalam kondisi islam wa alhiqni bis dan susulkan aku bersama orang-orang saleh ketika mereka merasa akan dibunuh apa doa terbaik Doa terbaik meninggal dalam kondisi beriman. Ujian berat di hadapan. Orang bisa goyang ya. Dan kita tahu disebutkan bahwasanya setan paling apa namanya paling menggoda orang. Tatkala dia akan meninggal dunia. Di situ setan mengerahkan segala kekuatannya untuk menggoda seorang tatkala di sakaratul maut. Karena ini kesempatan terakhir setan untuk menjadikan dia teman setan. Kalau kalah ya sudah selesai. Orang ini masuk surga. Maka setan mengerahkan kekuatannya sebisa mungkin untuk menggoda seorang di akhir-akhir hayatnya. Ya, di antara doa nabi apa auzubillah min an yatakhabbatani syaitan. Indal maut ya, ya Rasulullah ber, ber, berdoa agar selamat dari godaan syaitan ketika akan meninggal meninggal dunia ya. Oleh karenanya mereka berdoa agar diwafatkan sebagai orang Islam. Ini juga dalil bahwasanya seluruh nabi-nabi agamanya Islam. Islam secara umum artinya tauhid. Karena mereka berdoa wa tawaffana muslimin ya. Seperti juga Am kuntum syuhada idh yeah. hadara Ya'qub al-maut idh qali banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha ka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun ya. Mereka mang kami Islam yeah. Anak ya. Anak-anaknya Ya'qub mengatakan kami Islam. Demikian juga aku berkata uh, apa namanya? Wala tamutunna ila apa namanya? Uh, jangan kalian meninggal di dalam kondisi Islam. Intinya Agama seluruh Nabi adalah Islam, ya. ya. Ma ta'buduna mimba di apa yang kalian sembah setelahku. Mereka berkata kami Islam, ya. Jadi seluruh agama dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw disebut dengan agama Islam. Hanya saja sebagian agama dinisbahkan kepada nama suku, nama tempat, terutama setelah terjadi penyimpangan. Seperti Yahudi Yahudi agamanya Islam, maksudnya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun terjadi penyimpangan sehingga dinisbahkan kepada Suku mereka, Bani Israel atau Yahudi, Nasara juga setelah jadi penyimpangan disebarkan kepada nama tertentu. Entah Nasara kembali kepada Nazaret atau nama gunung di tempat mereka, atau kembali kepada makna yang lain, tapi dinamakan dengan nama khusus. Setelah ketika terjadi apa penyimpangan asalnya, semua agamanya agama Islam. Nabi aku beragama Islam, Nabi Musa beragama Islam, para penyihir Islam. Ini namanya Islam umum. Ada namanya Islam khusus. Islam khusus ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan syariat khusus. Ini namanya Islam Islam khusus. Tapi kalau ditinjau dari Tauhid semuanya Islam. Semuanya Islam. Kata mereka, watawafana muslimin matikanlah kami dalam kondisi Islam. Itu mereka minta untuk mati syahid. Apa kata Ibnu Kesir rahimahullah taala? Ibnu Kesir berkata perhatikan. Kalau Ibnu Kesir, Qala Ibn Abbas wa Ubayd bin Umar wa Qatadah wa Ibn Jurayj kanu fi awwal nahari sahra wa fi akhirih syuhada." Kata Ibn Katsir menukil dari perkataan Ibn Abbas dan para salaf, mereka pada penyihir di pagi hari adalah para penyihir, di sore hari mati syahid. Di sore hari mati syahid. Subhanallah, Islam mereka tidak sampai satu siang. Di karena duel mereka dengan Nabi Musa di waktu duha wa an yusharun nasu duha, waktu duha mungkin jam 10 jam 11 mereka berduel masih kafir, masih ingin mengalahkan Musa, masih ber, ber, masih berminta tolong sama setan karena sihir tidak bisa jalan yang setan. Itu jam jam 11, jam 10 masih sama setan. <laughs> Sore mati syahid, luar biasa. Dan itu dalil bahwasanya innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan tergantung akhirnya. Kita jangan pernah memandang buruk orang lain, kita nggak tahu akhirnya dan kita tidak tahu akhir kita. Kita nggak tahu akhir kita, kita tahu akhir dia, kita nggak tahu. Dan jangan pernah putus asa. Kita dakwai orang, dakwahi saja. Dakwahi saja. Mungkin dia bejat, mungkin dia ini. Kalau Firaun saja Allah menyuruh Nabi Musa mendakwahi Firaun padahal kemungkinannya <tid> tidak akan beriman tapi tetap ditegakkan hujah. Seandainya Firaun beriman selamat dia tapi dia tidak beriman. Lihatlah penyihir ini yang puluhan tahun jadi penyihir ternyata ujung hayatnya masuk Islam nikmat luar biasa. Kita dapati banyak orang seperti itu, penjahat, perampok, ini bajingan, kafir, musyrik ya. Tahu-tahu di penghujung hayat masuk Islam, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan sebaliknya ada orang mungkin bertakwa, di ujung-ujungnya murtad. Ujung-ujungnya jadi ateis ini terjadi. Oleh karenanya seorang jangan putus asa dalam berdakwah Uh, dan juga jangan terlalu pede dengan iman dia. Dia nggak tahu orang tersebut matinya bagaimana, sebagaimana dia tidak tahu dia matinya bagaimana. Ini contohnya atau bagaimana para uh, penyihir tersebut meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Pagi hari masih penyihir, sore hari jadi syuhada. Taib. Ada khilaf memang, apakah mereka benar-benar dibunuh Sebenarnya mengatakan nggak tahu, nggak jelas. Allah tidak jelaskan. Tapi tadi kita sebutkan tafsiran para salaf, bahwasanya mereka benar-benar dibunuh. Ya. Dan itu konsekuensi dari uh, jahatnya Fir'aun. Nggak mungkin Fir'aun ngancam-ngancam depan banyak orang kemudian tidak kerjakan. Harusnya dia kerjakan. Harusnya dia kerjakan ya. Dan itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana tadi dinukilkan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Setelah itu apa yang terjadi? <tuh> Sudah kalah dalam duel ya eh uh, kemudian Firaun kalah ya para penyihir semua bahkan masuk Islam dan ini memalukan bagi Firaun ya tetapi Firaun punya para provokator yang ada di sekelilingnya kata Allah wa qala al mala'u min, min qaumi firaun berkata para pembesar-pembesar dari kaum Firaun atadaru musa wa qaumahu fil ardi. apakah kau biarkan Musa dan pengikutnya melakukan kerusakan di atas muka bumi wa yadraka wa alihatak sementara Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan sesembahan-sesembahanmu kata Firaun qala sanuqatilu abnaahum wanastahyi nisaahum sungguh kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan kami biarkan hidup wanita-wanita mereka wa inna fawqahum qahirun dan kami akan berkuasa di atas mereka qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru Musa berkata kepada kaumnya Minta, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, Allah akan wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki, min ibadi dari hamba-hambanya. Dan kebaikan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Qalu min anna, Kaum Nabi Musa berkata, wahai Musa, kami telah disiksa sebelum kau datang kepada kami, sebelum kau lahir kami sudah disiksa di majik tanah. Setelah kau datang, kami terus masih disiksa. Apa kata Musa? Qala asa an yuhlika aduwakum. Semoga Rabb kalian akan membinasakan musuh kalian. Wa yastakhlifakum fil ardi. Dan Allah menjadikan kalian menggantikan mereka. Faya undhura Dan Allah akan melihat apa yang kalian amalkan. Tapi ini paragraf berikutnya. Setelah tadi Allah menyampaikan tentang kisah duel antara uh, Nabi Musa dengan para penyihir Fir'aun. Rupanya uh, Fir'aun ya sudah memprovokasi dengan mengatakan tujuan mereka adalah mengusir kita dan yang lainnya dan ada provokator-provokator pembesar-pembesar orang-orang yang mukarrabin yang dekat dengan Fir'aun juga mendukung mereka berkata bahwa مَلَا أُمِنْ umimkan Fir'aun berkata para pembesar-pembesar Fir'aun أَتَذَرُوا Romusah wa qawmahu, wahai Fir'aun jadi mereka provokasi kau biarkan Musa dan kaumnya tetap hidup liup fil ardi ik. Mereka bikin kerusakan di atas muka bumi. Mereka bikin kerusakan di, atas, di kota Mesir. Dan mereka tidak menyembahmu dan tidak menyembah. Dan mereka meninggalkan engkau dan tidak menyembah Tuhan Tuhan. Di sini pertama, uh, mereka menganggap perbuatan Musa dan para kaumnya, itu Bani Israel adalah kerusakan di atas muka bumi. Ifsad, kerusakan. Sebenarnya bukan kerusakan, ini mereka melakukan perbaikan. Justru menyuruh mereka untuk bertauhid, untuk menyembah Allah. Tetapi menurut kacamata Fir'aun dan para pengikutnya namanya kerusakan adalah menyelisi agama mereka itu kerusakan. Ya, kapan menyelisi tradisi mereka, menyelisi agama mereka itu kerusakan. Ini bikin rusak. Kita sudah nyaman-nyaman selama ini. Makanya dalam ayat yang lain Fir'aun berkata, Wakala Fir'aunu zaruni akutul Musa wal yadu ini akhafu an yubad dinakum au ayyud an hirafil fasad. Kata Fir'aun biarkan aku bunuh Musa. Ya, biarkan dia suruh berdoa kepada Tuhannya. Kenapa dia minta izin untuk bunuh Musa? Ini akhafu an yubaddila dinakum. Aku khawatir Musa mengganti agama kalian. Kita sudah nyaman kok selama ini. Musa datang bikin masalah. Kita sudah nyaman berkuasa. Hidup dengan tradisi kita. Dia datang merubah tradisi kita, merubah agama kita. An yubaddila dinakum an yudhira fil fasad. Atau dia akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi namanya kerusakan maksudnya adalah menyelisih tradisi mereka. Menyelisih agama mereka. Ini dianggap kerusakan. Walaupun Musa tidak bikin kerusakan. Musa tidak menggulingkan pemerintahan mereka. Musa sama sekali tidak bicara tentang kekuasaan Musa datang menasihati biarkan kami pergi dari di, di, di bersama Bani Israel ya kau wahai Firaun sembahlah Allah Subhanahu wa taala selesai urusan tidak ada bicara kekuasaan tidak ada membunuh sana membunuh sini tidak ada membakar sana membakar sini tidak ada Musa tidak bicara itu tetapi yang dimaksud dengan mereka kerusakan adalah menyelisihi aturan Firaun itu namanya kerusakan kemudian apa wa wa alihatak dan mereka Musa juga meninggalkan engkau wahai Firaun meninggalkan menyembahmu wa alihatak alihatak di sini ada dua tafsiran perhatikan sini uh, dalam dua kiroah ya wa yadharaka wa alihatak artinya Musa meninggalkanmu Wahai dan Tuhan-Tuhanmu. Dan meninggalkan Tuhan-Tuhanmu. Uh, Alihatnya kemudian sembahan sembahan-sembahanmu. Ini kira'ah. Kira'ah yang lain. Ya. Yeah. Uh, Waya daroka wa ilahatak. Wa ilahataka wa ila hataka ya. meninggalkanmu Musa meninggalkanmu dan meninggalkan menyembahmu meninggalkan peribadatan apa menyembahmu menyembahmu wahai Ini dua lihat sini ini dua kiraah yang yang berbeda di sini wa ilahatak di sini wa alihatak ya. kalau ini jelas ini pendapat dari Ibnu Abbas kalau tidak salah dia mengatakan e, Musa meninggalkanmu dan meninggalkan menyembahmu kata dia Musa Firaun Firaun yu'bad disembah wala ya'bud wala ya'bud dia mengrajikan uh, menguatkan riwayat ini wala ya'bud ya, karena karena Fir'aun itu disembah disembah dan tidak menyembah Ma'ruf karena Fir'aun mengatakan Ana Rabbukumul A'la Fir'aun yang berkata Ana Rabbukumul A'la Aku adalah Tuhan kalian yang menghati Kata Fir'aun Fir'aun berkata Aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Uh, kalau kira ah ini jelas, maknanya jelas. Wa wa ilahatak. Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan menyembahmu. Jelas. Ini kira ah di filial sebagian uh, salaf ya. Mereka merajihkan kira ah ini karena kata mereka Firaun disembah dan dia tidak menyembah, dia tidak punya tuhan, dia yang disembah. Namun bagaimana dengan kira ah ini? Wa Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan sembahan-sembahanmu. Sembahan-sembahanmu seakan-akan seakan-akan Musa punya uh, Firaun punya sesembahan. Seakan-akan Firaun punya tuhan-tuhan. Tapi, -tuhan. apa makna ini ya? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat. Maksudnya tuhan-tuhan ini apa maksudnya sembah-sembahan? Beberapa pendapat. Di antaranya, ada yang mengatakan uh, uh, Firaun, apa namanya? Uh, diyakini oleh kaumnya bahwa dewa-dewa atau tuhan-tuhan bahwa dewa-dewa atau tuhan-tuhan menitis padanya menitis padanya dan agama Mesir kuno meyakini dewa-dewa sembahan-sembahan dan dewa yang paling top menitis pada Firaun dewa yang paling top menitis pada Fir'aun sehingga dia mengatakan aku Tuhan yang paling tinggi karena aku titisan dewa yang paling tinggi. Ini di antara tafsiran. Jadi memang ada sembahan-sembahan kaum Mesir, kaum suku Akbat. Mereka punya sembahan-sembahan tapi yang paling top dewanya menitis pada Fir'aun. Ada yang mengatakan juga tafsiran bahwasanya Fir'aun ya membuat berhala-berhala. Berhala-berhala-berhala yang disembah sebagai perwakilan dia. Perwakilannya. Jadi, uh, kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Fir'aun, caranya menyembah berhala-berhala tersebut. Karena tidak semua orang bisa ketemu Fir'aun. Dia tak taruh berhala di sana, taruh berhala di sana, taruh berhala di sana. Nah, kalau mereka menyembah berhala, mereka ingin menyembah Fir'aun, caranya lewat berhala-berhala tersebut. Jadi, sembahan-sembahan maksudnya sini, mereka, Musa meninggalkanmu dan meninggalkan sembahan-sembahan yang kau ciptakan, yaitu berhala-berhala. Ini di antara tafsiran. Ya. Ada tafsiran lain mengatakan, Maksudnya sembahan-sembahan adalah Tuhan-Tuhan di langit, adapun Tuhan bumi adalah Fir'aun. Tapi intinya, intinya Fir'aun mengaku sebagai e, sebagai itu. Ini dua kiro'ah, ini di antara tafsiran para, para ulama. Ya. Intinya, para e, provokator tersebut, e, mereka memprovokasi e, Fir'aun. E, Fir'aun, artinya jangan mengalah. Benar penyihirmu berkhianat ya. Bahkan masuk Islam ikut Musa. Jangan biarkan Musa. Kau biarkan Musa dan pengikutnya berjalan di kota Mesir membuat kerusakan, merubah agama kita. Dan mereka tidak menyembahmu. ya Tidak menyembahmu. Fir'aun dia kayak rada ragu-ragu gitu ya. Dia kayaknya tidak pede untuk membunuh Musa. Makanya tidak ngomong saya akan bunuh Musa lagi. Dia tidak ngomong. Dia berkata, Ka ahum. Kami akan bunuh anak-anak mereka, anak laki-laki mereka wa adapun wanita-wanita kami akan biarkan hidup. Tujuannya apa? Ya, wa inna Kita akan senantiasa mengunggul di atas mereka. Kita akan senantiasa mengalahkan mereka. Caranya gimana? Laki-laki dibunuh. Yang perempuan biarin aja, perempuan jadi budak, jadi pelayan, laki-laki bunuh. Kalau laki-laki mati sudah anak-anak kecil dibunuh, yang besar-besar dibunuh, mereka tidak bakalan mengusir kita, kita akan menang terus. Nah, itu maksudnya, jadi eh, dia, dia Fir'aun mengatakan kami akan bunuh. ya anak-anak mereka yang laki-laki, yang perempuan biar yang masih hidup tua-tua enggak, enggak bisa apa-apa yang kecil-kecil kita bunuh karena kalau kecil jadi besar remaja repot, yang perempuan biarin saja, perempuan akan jadi pelayan kita jadi bola kita dan macam-macamnya. Ketika itu ketika ancaman tersebut maka Nabi Musa uh, jadi seakan-akan Musa uh, Fir'aun berkata, kami akan melakukan dahulu sebagaimana kami membunuh anak-anak laki-laki dan biarkan anak-anak perempuan hidup ketika Musa belum lahir. Kami sudah melakukan itu. Dan sekarang kami akan melakukan sebagaimana dulu. Sebagaimana dulu kami berkuasa, kami bisa bunuh anak-anak Bani Israel yang laki-laki. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Maka sekarang pun setelah Musa hidup, dengan sihirnya tersebut, kami masih bisa melakukan yang sama. Kami akan bunuh anak laki-laki mereka dan kami biarkan anak, -anak perempuan mereka hidup. Jadi, wa inna kita akan tetap jaya. Jangan khawatir. Jadi seakan-akan Firaun menenangkan. Ya, dia tidak bicara bunuh Musa ya. Kayaknya dia dia yakin Musa itu utusan Tuhan. Ya makanya Nabi Musa pernah berkata, "La qad alimta ma anzalahu ila rabbus samawati Wahai Firaun, sungguh kau tahu tidak ada yang menurunkan mukjizat ini kecuali Allah. Sehingga dia tahu Musa tidak bisa dilawan. Maka dia bicara tentang membunuh anak-anak Bani -anak Israel. Sebagaimana dulu kita telah berhasil, sekarang kita akan lakukan. Dengan cara seperti ini, anak laki-laki kita bunuh, anak perempuan kita biarkan, kita akan terus unggul. Mereka nggak bisa apa-apa. Ketika dengar ancaman seperti ini, tentu kaum Bani Israel ketakutan. Maka Musa alaihissalam menasihati mereka. Qala Musa liqaumihi berkata Musa kepada kaumnya, "Istainu billahi wasbiru." Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Berat memang. Bayangkan nih, antum bilang Musa bilang gitu kepada kaumnya sementara mereka sudah disiksa ratusan tahun. Ada yang mengatakan sejak datang Yusuf alaihissalam sampai akhirnya Musa 400 tahun. Yusuf meninggal masih 300 tahun kira-kira. Ini disiksa. Mereka disiksa sejak Yusuf meninggal dunia. Bani Israel sudah disiksa ratusan tahun. Kemudian datang Musa bikin masalah. Semakin ditekan oleh Fir'aun. Jadi Musa datang bikin masalah. Ya. Sampai Musa ketika mengatakan kepada kaumnya sabar. <laughs> Apa jawab kaumnya? Kata Musa minta tolong sama Allah alaihissalam bersabarlah. Ya. kata mereka Uh, inna, apa namanya, kata mereka, Udhina antak ta'tiyana wimbak dimajik tanah. Wahai Musa, sebelum kau datang kita sudah disiksa, sekarang kau datang kita juga disiksa. Artinya kau tidak merubah apa-apa. Jawaban menjengkelkan dari kaumnya. Musa bilang, Istainu billahi wasbiru, minta tolong kepada Allah, dan sabarlah. Ini memang butuh keyakinan. Zaman sekarang orang tidak percaya dengan, maksudnya kurang percaya dengan teori iman. Orang percaya dengan materi. Mau keluar dari solusi ya, caranya dengan, dengan yang nampak. Kalau bicara caranya kamu sholat berdoa agak sulit orang ya kecuali orang yang beriman ya. Orang maunya yang real yang nyata ya apa duit ada ini ada obat ada baru bisa selamat kalau enggak enggak. Bayangkan anda di posisi Musa 300 tahun umatnya disiksa kemudian dia datang mereka tambah disiksa terus dia bilang sabar kira-kira gimana? kaumnya ya mau terima setengah-setengah terima Kata mereka, "Udhina min qabli an ta'tiyana wa oh, Musa." Kamu oh, ini gimana Musa? Sebelum kau datang kita disiksa. Wa mim ba'di majitana, kau datang kami disiksa juga. Sama saja, itu apa? Suruh sabar. Tapi Musa tetap menasihati, Musa sabar. Musa ini nabi yang sangat sabar diutus kepada kaum yang sangat bejat. Padahal dia sangat kuat kalau mukul orang langsung mati, tapi dia tidak pernah mukul umatnya. Dia kalau mukul orang langsung tewas. Pukul batu saja sampai capnya ada di batu dalam hadis Bukhari. Dia pukul batu ada capnya. Kita kalau bukul batu, cap batu di tangan kita ya luka. Ini cap tangan Musa ada di batu saking kuatnya dia. Tapi dia tidak pernah main kekerasan. Ngomong sama kaumnya, kaumnya ngeyel luar biasa. Ya. Nanti kita akan sebutkan silsilah silsilah ngeyelnya bani Israel. Ini diantara ngayalnya di sini. Musa berkata, Istainu billahi wasbiru. Mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal ardhalillahi yurithuha Sungguhnya bumi ini milik Allah. Bukan milik Fir'aun dan pengikutnya. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki min ibadi dari hamba-hambanya. Artinya Musa berkata wahai kaumku ini bumi dunia, dunia ini milik Allah ada Tuhan yang milikinya. Cuma Tuhan ini punya hikmah yang Dia atur. Terkadang diberikan kepada orang-orang bejat. Cepat atau lambat akan berubah. Lama atau lambat mereka berkuasa ratusan tahun, ribuan tahun. Tuhan punya hikmah yang Allah inginkan. Tapi ini bukan milik mereka. Yuri <coughs> bumi ini Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tapi wal akibatul muttaqin kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kamu harus yakin demikian kesudahan yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bisa merasakan kesudahan yang baik. Entah kesudahan baik di dunia atau kesudahan yang baik di akhirat. Ya. ya. Uh, ayat seperti ini sama seperti ketika Allah menyebut kisah Nabi Nuh alaihissalam setelah berdakwah 950 tahun akhirnya kaumnya dibinasakan. Allah berfirman setelah cerita tentang kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad, Allah berkata wasbir ya. Innal aqibata lil ya. Bersabarlah wahai Muhammad, sungguhnya kesadaran yang baik bagi orang yang bertakwa. Lihatlah Nuh. Meskipun lama 990 tahun. Kisahnya enggak sebentar, 990 tahun. Bertahan akhirnya kesudahannya baik. Engkau wahai Muhammad bersabarlah. Kesudahanmu pasti baik. Musa berkata kepada kaumnya, sabar kesudahan orang bertakwa pasti baik. Ya, pasti baik. dia Nabi Yusuf alaihissalam terpisah 40 tahun ada yang bilang bersama dari ayahnya akhirnya kesudahan yang terbaik. Ya. Kesudahan kata apa namanya? Kata Nabi Yusuf alaihissalam innahu mayyattaqi wa fa allah la yudhi muhsinin. Barang siapa yang bersabar bertakwa Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan orang yang baik. Yang jadi masalah ikhwan, kita diuji dan kita tidak ikut prosedur tidak bertakwa. Ketika kita tidak bertakwa, kesudahannya belum tentu baik. Kesudahannya belum tentu baik. Taruhlah kita selamat dari semuanya belum tentu juga baik. Tapi kalau seorang bersabar, bertakwa, apapun yang dialami kesudahannya baik. Dan pasti ada solusi. Pasti ada solusi cepat atau atau lambat. Ini butuh keimanan. Ya, wal aqibatulil muttaqin, kata Allah. Nabi Musa nasihati kepada kaumnya, sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Apa jawaban mereka? Tadi sudah kita nukil. Kalu udina min kau beli antak tiana di majid tanah. Wahai Musa, sebelum kau datang kami sudah disiksa. Mimbak di majid tanah kami sudah disiksa. Juga sekarang kau sudah datang kami masih disiksa. Dingeyal. Kata Allah, asa robbukum an yuhlika aduwakum. Semoga Allah membinasakan musuh kalian, yaitu Fir'aun. Wa yastakhlifakum dan Allah menjadikan kalian mengganti mereka. Fil ardi di atas muka bumi. Fayanzuru kaifata'amalun. Dan Allah melihat apa yang kalian lakukan. Musa ingatkan. Tarlah Fir'aun selesai. Tarlah Fir'aun binasa di belantara ini. Kalian menggantikan. Kalian menggantikan posisi Fir'aun misalnya di Mesir atau di tempat yang lain. Bukan untuk kalian bersenang senang, tapi untuk diuji. Makanya Nabi Musa, Nabi Musa berkata, Wahyastakhlifakum fil ardi, fayang marun. Allah menjadikan kalian berkuasa di muka bumi di sebagian wilayah untuk melihat apa yang kalian lakukan. Jadi sama saja kalian sekarang diperbudak, Allah juga lihat amalan kalian. Kalaupun kalian yang berkuasa sama, Allah juga nilai kalian. Bukan kalian berkuasa untuk bersenang-senang, untuk beramal soleh. Tujuan di atas muka bumi ini, posisi kamu sebagai yang berkuasa, yang dikuasai, sama. yang zoro kaifa Allah akan melihat, apa yang Allah ingat, apa yang kalian lakukan. Wallah alam biswab, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan ke depan, pada para jamaah masjid al-ikhlas Dukubimah. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.